apabila ingin mengikuti kuis? Silahkan telepon di bawah ini ya. Ada ya. Nih. Ada nongol di TV. Kalau sini mah nggak nongol. Ya. Bang, diteblogin begitu panas yang itu. Oh, oh, ini masih dicas. Masih dicas. Oh, agak itu nggak nyolok. Agak itu nggak nyolok. Nyolok mata. Ini kan ada kabelnya lagi. Iya. Iya. Iya, panas tuh. Iya, panas berarti harus diapain? Bawa ke dokter. Ini kan telepon. Ya telepon. Kan kita kalau mau ke dokter telepon dulu. Pak dokter ada? Itu mah janjian. Lah janjian gimana sih? Bapak habis makan ramen ada mie-nya. Ramen? Iya. Siapa sih? Hah, itu ada yang telepon. Nah. Oke, angkat. 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 Enggak, lu ngomong. Di mana? Dengan di mana? Bukannya tuh di mana? Di mana? Nah, di mana? Bukannya di mana? Tanya. Bukannya di mana? Tanya dulu. Hah? Bukannya di mana? Bukannya di mana? Bukannya tuh di sini. Anjir lo. Tawa lagi lo. Bunga. Tawa lagi lo. Enggak, ini bukannya di mana? Bukannya di mana? Dengan siapa? Dengan siapa? Ridwan di Solo. Ridwan di Solo. Di bulan di Solo. Ridwan bukan di bulan. Ridwan tinggal di Solo kan? Iya kan. Tuh tanya. Solo. Solo kan? Solo kan? Ya. Solo. Solo. Ya. Solo kan? Ya Solo tahu Solo ya. Solo kan? Solo ya. Kan? Ya. Oh tinggal ya, kan? Di Solo kan? Oh Solo. Oh tinggal Solo kan? Ya. Solo kan? Ya Solo kan? Solo kan? Ya. Oh, tinggal di Sorokan. Nah, ini kita ngomongin Solo aja nggak kelar-kelar nih. Oke, okay, pertanyaannya langsung kepada Bapak Ridwan. Silakan. Pohon apa yang bikin orang menjadi tabah? Tabah? A. Pohon toge. B. Pohon bersarar ini ujian. Pohon bersabar ini ujian. Mohon itu mas sebenarnya. Iya. 500 ribu. Rupiah buat bapak yang ada di Solo. Ya. Jangan lupa potong pajak dari kuisnya. Kuisnya. Bukannya tuh di sini. Bukannya tuh di sini. Yo. Kita mau bikin seragam baru. Seragam baru. Ini saya udah manggil penjahat. Penjahit. Yang bikin baju. Iya, yang bikin baju. Iya, penjahat. Penjahit. Penjahat. Dari mana sih? Itu yang suka bikinin baju. Penjahit. Penjahat apa? Bukan. Penjahat mah yang suka nusuk orang, rampok orang, rino. Oh, itu penjahit. Penjahat. Kan A sama I beda. Oh, iya sama A beda. Beda. Ya jual kemana-mana, Bang. Kayak Tarzan ya. Oh, Tarzan enggak? Ayo. Ayo. Yang gantungan tuh dari pohon jati. Wah. Siapa yang ulang tahun ngundang Baduk Sulap? Ini bukan Baduk. Padu. Hah? Badut? Susah sih nggak ngerti. Ini siapa Badut Sulap? Ini Kang Juat. Kang Jahit. Yang bener yang mana sih? Tukang jahit, Kang Juat. Bukan jahit. Kita mau dibikinin baju baru. Buat bawa sendiri seragam. Iya, baju. Kayak itu kan kantongnya penuh. Di Indonesia ada aturan. Apabila kantong penuh jangan diukur. Ukurnya beda. Ukurnya beda. Ukur saya masa main ukur-ukur aja. Di sini pundak kalau perempuan. Perempuan. Oke. Dari jauh. Nih. Dari jauh. Nih. Di sini. Kamu penjahit, ukur aku dari jauh. Jangan ke sini, di sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Kenta Gunawang. Nama saya Kenta Gunawang. Oh, iya. Bajunya bling-bling. Kenta Gunawang. Kenta Gunawang. Ayo, coba. Mana ininya, sininya. Mau diukur siapa? Ya, kamu. Aku gak mau disentuh. Ini. Ukur. Ukur. Oke. 10 cm, oke. Oke, maaf nih. Ini buat nama.
Mana buat apa nisan? Nggak jadi. Yang buat beda. Buat lebaran. Lebaran. Tadi bawa-bawa enak gitu. Udah aku kan masih orang gila. Bang Kopeng aku masih break kan. Oh, jadi iya. Nanti jadi ya kita bikin baju seragam. Oke. Okay. Okay. Yeah. Buat kerja kan seragamnya. Ya. Saib. Ya. Saib. Siap. Oke, langsung saja hubungi nomor ini. Kita akan kembali membagi-bagikan hadiah. Tidak ada bosan-bosannya kita memberikan hadiah. Tidak ada bosan-bosannya. Wah, telepon. Suara apa tuh? Telepon. Apa? Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di mana? Bukannya tuh di sini. Bukannya tuh di sini? Ya. Dengan siapa? Bukannya tuh di sini. Risik. Nama kamu Armina di Jakarta. Armina di Jakarta. Armina. Romeng. Armina. Kalau bahasa Indonesianya kuat. Kuat. Wanita angkatan darat. Oh, iya, amin. Armina. Tentara. Ada akhirannya? Nah, tentara perempuan. Tentara perempuan. Apa deh lu ngerti enggak? Enggak. Di mana? Di Jakarta. Jakarta. Iya. Kasih. Duh. Ayo lirik lagi. Bu, dengerin. Bu. Yes, saya. Nih, dengerin nih. Dengar ini. Arman. Ya. Arman mau kurus, mau nyanyi. Arman mau kurus, nyanyi. Hmm. Oke. Okay. Ya. Itu liriknya. Terima kasih cinta. Yeah. Untuk kesegarannya. Itu tak akan terulang lagi. Semua kasarakan ku yang pernah menangunya cinta. Au. Apakah jadu? Gak usah dipikirin. Itu pertanyaan. Apakah judul lagu yang dibawakan oleh Kenta? Terima kasih. Terima kasih cinta. B. Bener, ya bener, Bang, jawabannya apa nih? Tanya dulu yang mana? Ibu. Bu. Udah buka belum sana? Enggak, tanya yang mana jawabannya? Jawabannya. B, terima kasih cinta. Belum buka belum, dikit lagi. Iya. Dan gini dulu. Aja. Iya. Baby, ini juga apa di sana? Nggak tahu, pokoknya foto pernikah biasanya gitu, nunjuk aja. Lo kok malah muka saya sendiri sih, bentar. Oh. Cepetan dong. Coba dong. Ini buat mbak yang bagus, ini buat pre-wedding. Eh, ini udah pasti bagus, ini handphonenya bagus banget soalnya. Oh. Mana kliennya? Gimana? Boleh ya, enak ya. Mau gaya apa, diatur dong ya. Coba dong, tolong dong. Yang cewek, selfie gini. Kalau kamu Jo, kamu gini. Kok jauhan sih? Gak apa-apa, gak apa-apa, biar beda. Gini. Ya. Seperti sudah kuduga ya? Sudah kuduga. Cantik, satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Satu, dua, ayo, ganti gaya, terus. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Mbak, yang foto biasa aja loh, yang heboh kok malah yang... Kalau kameramen itu, kalau foto emang cuma sampai dua. Ya, lagi ya. Coba. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Ya, lagi foto, Bang. Ya. Lagi foto, jangan lewat-lewat aja. Aduh. Foto priwet. Iya. Foto priwetin. Artis. Siapa? Asik, ada yang kenalin. Yes. Josmua. 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 Bukan yang Josmua. Semuanya. Enggak pakai M. Hua, Abdul. Artis. Siapa? Tesi Kabul. Ini calon istri saya. Oh, calon istrinya. Iya, tidur sama. Oh, kalau calon masih bisa berubah dong? Iya sih, tapi mudah-mudahan enggak. Aku cuma foto-foto doang. Waduh. Epi. Epi. Anjur hatiku. Oh. Siapa kok kenal kamu? Almarhum. Beb, ini
Mantan aku. Ini mantan kamu? Iya. Waduh, dunia emang udah gila. Bukan, mantan pegawai aku di rumah. Oh, mantan pegawai. Mantan pegawai apa? Buku nikah punya 3. Jangan dibongkar, Bang. Nah, itu nama dia. Oh, iya, iya. Pemotretan. Iya. Kagak modal, Bang, nih. Jangan di sini, dong. Jangan di sini, kemana, Bang? Di kolong ini. Lebih susah fotonya, Bang. Ada yang baru. Iya. Tapi susah. Jadi kamu sih nggak mau nabung yang banyak. Kita kan jadinya. Foto prewet. Kayak duluan negeri. Apa tuh? Prewet foto sama anaknya. Bukan. Ini boneka. Ini biasanya udah punya anak. Ber, itu ber. Tapi ini boneka, Bang. Oh, boneka? Boneka, Bang. Hampir sama, ini buat utang. Jadi Adul ditinggalin gara-gara dia. Lupa kan sakit hati, kan? Biasalah. Biasa dari mana? Ini gak biasa, deh. Ade harus tuntut di muka jaksa. Oh, tuntut di muka jaksa? Kesalahannya apa? Ya tadi, meninggalkan Ade dalam waktu kesempatan Ade yang sedang berpusing ria. Tapi kan, Kak, aku tahu dia tidak punya untung waktunya habis deh, silakan dari yang lain. Iya, ini ganggu banget nih orang-orang. Kamu sih yang salah, aku kan jadinya malu. Ya, foto ya, di sini ya, bete. Kita pilih, ben, dengerin aku dulu dong. Sayang, dengerin aku dulu dong. Sayang, sayang, dengerin aku. Sayang, dengerin, Kan sayangnya di sono. Sayang, sayang. Main sayang-sayangan aja. Sayang itu diemin aja. Dianggurin. Udah, nanti coba ambil hatinya lagi selfie ya. Jangan nangis ya. Nanti kamu saya kenalin. Cewek orangnya putih. Umurnya baru 20 tahun. 20 tahun. Ya, nanti saya kenalin ya. Siapa? Ada namanya Reni, keren. Wow. Keren. Ya, ntar malam ya kita datang. Malam kita datang ke Niga Arena. Dianya ya. Ya. Waktunya kue. Itu udah meninggal. Hello Moto. Hello. Kalau saya bilang Hello Moto, jawabannya adalah Moto is back. Yeah. Yeah. Moto is back. Moto. Bu, makan sini bawa pulang. Burger kali ya. Bang Ne, pengganti saya. Hello Moto. Hello Moto. Hello Moto. Moto is back. Hello Moto. Moto is back. Moto is back. Hello Moto. Moto is back. Hello Moto. Ibu lagi masak kolak. Moto is back. Jawab nih. Hello Moto. Moto is back. Hello Moto. Moto is back. Hello Moto. Moto is back. Hello Moto. Belum ada Epi. Belum ya, belum ya. Belum ada. Ini boleh lah, telepon lagi. Si Kayono udah pada pulang. Telepon dibangun. Depan deh sana semua. Halo Moto. Halo Moto. Moto is back. Oke, kita tutup lagi. Kita terima lagi telepon yang lain. Ya. Ayo telepon lagi, telepon lagi, telepon lagi. Sayang sekali. Kita sudah menyiapkan handphone. Aduh, ayo. Untuk ya, oke, sudah. Silakan. Handphone Ifri. Moto. Moto is back. Halo Moto. Moto. Moto is back. Foto foto kalau itu. Iya. Halo Moto. Halo Moto. Moto is back. Moto is back. Halo Moto. Halo Moto. Iya, dengan siapa? Gak ada suaranya, berarti gak bisa ikut pilkada. Lusianto. Atau Barat. Cara telepon ini. Iya. Halo Moto. Halo Moto. Namanya siapa? M. Salahuddin. Dengan siapa? Di mana? Lusianto. Atau Barat. Halo Moto. Moto Isma. Bentar. Masukin. Kita beli sinyal dulu kali ya. Halo Moto. Moto Isma. Halo Moto. Hei, lagi pada ngapain sih? Iya. Moto is back. Gelar lagi. Gelar lagi. Ya udah deh. Kita main. Ya udah. Kita main. Iya, sambil ada yang mau handphone. Sambil menunggu. Bagi-bagi aja handphone nih. Jadi, untuk lebih jelasnya, supaya dia bisa kembali dengan... Epi. Si Lukba tadi. Silpi. Nanti saya akan datang ke rumahnya. Buat ngomongin. Saya akan ngomongin sama Silpi. Kalau saya masih suka sama dia. Enggak begitu, terus itu kurang sopan. Ngomongnya? Jangan kau dekati lagi dia. Karena Adul akan menikah. Hah? Kan yang akan nikah Joshua sama Selvi. Oh berarti benar dong. Berarti dia yang ditinggalin, Bang. Saya, Bang. Berarti syukurin. Oke, terus jangan kemana-mana. Tetap saksikan Bukanya